Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mereview update terbaru yang ada di Cafe Lereng Asri Trawas Mojokerto. Seperti biasa, review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Ini saya arah dari Mojosari menuju arah Prigen dan sudah berada di depan Taman Ganjaran. Jadi review perjalanan kita menuju Cafe Lereng Asri Trawas Mojokerto start dari Taman Ganjaran ini ya. Nah, di depan ini jalannya langsung menurun. Pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya. Sembari menyaksikan review update terbaru dari Cafe Lereng Asri Trawas, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman, insya Allah. Yang sudah subscribe, terima kasih dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits wisata kuliner sekaligus rute jalannya selalu update ya teman-teman. Kita melewati jalan yang menanjak lagi. Di depan di sebelah kiri ada sebuah gang. Jadi kalau kita belok ke kiri ini bisa menuju wisata Sumber Gempong. Untuk wisata Sumber Gempong sudah saya reviewkan update terbarunya. Dan di depan di sebelah kiri ada kedai Picu. Jadi kedai Picu ini masakannya enak, harganya terjangkau, dan view-nya langsung menghadap view Gunung Penanggungan. Masing-masing review update terbaru wisata Sumber Gempong dan kedai Picu, teman-teman bisa tonton dan link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Buat teman-teman yang belum tahu sekali tentang Lereng Asri, di review saya yang pertama juga saya letakkan untuk linknya di deskripsi video ini. Nah, di depan di sebelah kiri atas terlihat ada tulisan Lereng Asri. Dari sini kita belok ke kiri. Dan tujuan kita ke Cafe Lereng Asri ini sudah hampir sampai. Dari sini kita sudah bisa menyaksikan view Gunung Penanggungan. Jadi view dari Lereng Asri ini adalah view Gunung Penanggungan. Selain Lereng Asri, sudah banyak tempat nongkrong hits yang sudah saya reviewkan di daerah Trawas ini. Teman-teman bisa menonton masing-masing review dari saya tentang tempat nongkrong hits yang ada di Trawas di channel saya ini. Saya sendirikan di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Link playlist juga sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Nah, kita sudah sampai di Lereng Asri, kita tinggal memarkir kendaraan kita. Ini saya berada di lahan parkir sepeda motor. Saat saya berkunjung pada hari Jumat tanggal 26 bulan 8 tahun 2022 ini, untuk biaya parkirnya gratis. Di depan area lahan parkir sepeda motor terdapat fasilitas musola. Di dalam area musola juga sudah disediakan sajadah dan mukena. Selain fasilitas musola juga ada fasilitas toilet. Cuma yang ada di dalam kafe nanti toiletnya lebih bagus dan lebih bersih. Jadi ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu update terbaru dari Lereng Asri dan apa saja yang ada di Lereng Asri yang terbaru ini. Oke, kita langsung menuju area pintu masuk. Di sisi jalan sebelah kanan ini adalah lahan parkir mobil. Jadi buat teman-teman yang membawa sepeda motor perlu berjalan kaki sedikit untuk sampai ke pintu masuk Lereng Asri. Nah, terlihat ada tulisan Lereng Asri Cafe and Eatery. Jadi di sebelah kanan inilah pintu masuk dari kafenya. Kita mulai mereview dari bagian yang sebelah kanan. Jadi di bagian sebelah kanan ini adalah bangunan utama di mana di sini nanti ada kasirnya. Dan terlihat di area bangunan utama ini tersedia banyak sekali tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dikonsep semi indoor. Masing-masing tempat duduk yang terbuat dari kayu ini di sisi sebelah kiri terlihat view Gunung Penanggungan. Jadi sembari duduk menikmati pesanan teman-teman bisa menyaksikan indahnya view Gunung Penanggungan. Memang saat saya berkunjung sedikit tertutup awan mendung. Ini kalau suasananya cerah, pasti akan lebih takjub lagi kita menyaksikan view yang ada di Lereng Asri Cafe and Eatery. Barusan adalah sisi sebelah kiri bangunan utama. Sekarang kita review bagian sebelah kanan bangunan utama, di mana di sini juga ada tempat duduk yang mejanya luas dengan background gambar Vespa ini. Jadi teman-teman selain bisa duduk, bisa berfoto di area tempat duduk semi indoor ini. Lanjut kita mereview dari area pojok sebelah kanan. Di pojok sebelah kanan ini ada fasilitas wastafel dan fasilitas toilet. Ada dua buah toilet yang disediakan. Toilet menggunakan WC duduk. Terlihat bersih dan harum area toilet yang ada di Lereng Asri Cafe and Eatery ini.
Untuk wastafel pun juga sama, ada 2 buah yang disediakan di sekitar toilet ini. Masih di bagian sebelah kanan, agak maju sedikit dari tempat duduk yang mejanya lebar tadi, ada area kasir. Jadi di sini teman-teman bisa membayar pesanan teman-teman. Untuk memesannya, nanti ada pelayan yang mendatangi teman-teman dengan membawa buku daftar menu. Jadi di situ nanti teman-teman bisa melihat daftar menu dan memilih apa yang teman-teman inginkan. Sekarang kita di area belakang kasir di sebelah kiri. Jadi banyak dan luas sekali tempat duduk yang disediakan. Di area atas juga dihiasi lampu-lampu yang unik dan keren. Jadi dekorasi yang ada di lereng Asri Cafe & Eatery melihat dari bangunan utamanya begitu unik dan istimewa. Selain memperhatikan dekorasi, juga memperhatikan kebersihan. Terlihat banyak tempat sampah yang disediakan di area sekitar bangunan utama atau tempat duduk semi indoor ini. Ada sound yang dipasang di area atas, jadi kita akan semakin menikmati sembari kita menyaksikan pemandangan yang indah dengan menikmati sajian lereng Asri, kita juga bisa mendengarkan alunan musik dari sound tersebut. Inilah pemandangan yang bisa kita saksikan saat kita menempati area tempat duduk semi indoor yang berada di belakang area kasir tadi. Jadi kita bisa melihat tempat duduk yang ada di bawah, pemandangan pegunungan, dan juga senja yang indah di kala sore yang cerah. Di sebelah kiri bangunan utama atau semi indoor atau di bagian tengah, ini ada kolam ikan. Jadi buah hati teman-teman yang diajak bermain ke lereng Asri pasti akan menyukai berkunjung ke lereng Asri ini. Dan gemericik air yang mengalir ke kolam ikan menambah suasana Asri yang ada di tempat ini. Kita lanjut mereview di bagian sebelah kiri. Jadi tadi di bagian sebelah kanan ada bangunan utama dengan tempat duduk semi indoor, kasir, fasilitas toilet dan wastafel. Kita lanjut mereview di bagian sebelah kiri ini. Di bagian sebelah kiri terlihat ada gazebo dan tempat duduk yang semi indoor. Gazebonya begitu unik, di area atap juga dihiasi ranting-ranting yang membuat gazebo ini semakin bagus dan keren. Cocok untuk berfoto karena instagramable. Di sebelah tempat duduk gazebo ada tempat duduk semi indoor. Dari tempat duduk semi indoor ini disediakan banyak tempat duduk yang terbuat dari kayu. Di atasnya juga dihiasi banyak lampu yang unik. Dari tempat duduk semi indoor yang memanjang ini, kita bisa menyaksikan view Gunung Penanggungan. Untuk alamat dari lereng Asri Cafe & Eatery ini terletak di Villa Vanda Blok U nomor 41 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Di sekitar tempat duduk semi indoor atau di sebelah gazebo disediakan fasilitas wastafel. Ada 2 buah fasilitas wastafel yang disediakan di sekitar gazebo dan tempat duduk semi indoor di bagian sebelah kiri kafe. Untuk jam operasional dari lereng Asri Cafe & Eatery Trawas Mojokerto ini buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Di sebelah kiri area tempat duduk semi indoor atau tempat duduk gazebo tadi ada sebuah jalan yang menurun. Melalui tangga ini maka kita akan bertemu kolam ikan. Di atas area kolam ikan juga ada spot foto. Nanti kita akan review. Kita kembali lagi ke sebelah kiri bangunan utama. Ada sebuah panggung berbentuk bulat. Jadi di sini ada patung burung. Dari sini terlihat view Gunung Penanggungan. Jadi di area spot foto ini bagus buat berfoto karena ada background patung burung dan view Gunung Penanggungan. Karena area spot foto ini luas, jadi teman-teman bisa berfoto selfie ataupun berfoto bersama, baik dengan teman, sahabat, ataupun dengan keluarga. Walaupun spot foto ini bukan yang terbaru, sudah ada sejak awal buka, tetapi spot foto ini masih menjadi ikon dari lereng Asri Cafe & Eatery. Nanti di bawah ada penambahan spot foto yang teman-teman pasti akan suka. Nanti juga akan saya review. Jadi ikuti terus video ini sampai habis, agar tahu update terbaru dari lereng Asri. Dari spot foto ini, kita bisa melihat di bawah ada tempat duduk lesehan dengan bantal feedback warna-warni. View-nya juga sama menghadap view Gunung Penanggungan. Nanti kita akan turun ke bawah, melihat dan mereview lebih dekat.
Dari spot foto yang ada patung burungnya ini, di sebelah kanan ada sebuah tangga turun ke bawah. Kita lanjut mengikuti tangga ini, turun ke bawah ternyata bertemu dengan kolam ikan. Kita review kolam ikannya. Jadi memang di sini banyak sekali ya kolam ikannya, sesuai namanya Lereng Asri. Jadi semakin banyak kolam ikannya, suasana gemericik dan alami ikan berenang di kolam ikan menampakkan suasana yang asri. Nah, di atas kolam ikan juga ada tulisan Lereng Asri. Terlihat di bawah tulisan Lereng Asri Trawas disediakan 2 buah kursi putih. Jadi teman-teman bisa duduk di situ, berbackground tulisan Lereng Asri menghadap kolam ikan dan view Gunung Penanggungan. Jadi banyak angle bagus ya di spot foto yang bertuliskan Lereng Asri yang dikasih 2 kursi putih. Sedangkan di bagian sebelah kanan kolam ikan, ada sebuah tempat duduk yang dikonsep semi indoor. Cukup banyak tempat duduk yang disediakan, mulai dari sofa sampai lesehan. Tetapi uniknya, lesehan masih ada sandaran. Jadi seperti kursi tanpa kaki. View-nya juga tidak kalah dengan tempat duduk yang ada di bangunan utama tadi, yaitu sama menghadap view Gunung Penanggungan. Terlihat di ujung kiri bawah ada sebuah jembatan, dan di sana juga sedang ada pembangunan. Tetapi nanti kita dekati, kita review lebih dekat. Di ujung tempat duduk yang dikonsep semi indoor ini, terlihat juga ada tempat duduk yang dikonsep sama semi indoor. Jadi sangat banyak sekali ya tempat duduk yang disediakan di area Lereng Asri KWN Etri Trawas Mojokerto ini. Berada di depan area tempat duduk semi indoor, ada fasilitas toilet. Jadi kita tidak usah naik kembali ke bangunan utama untuk menuju fasilitas toilet karena di sini sudah ada. Ada 2 buah toilet yang disediakan. Di depan fasilitas toilet tadi juga ada sebuah tempat yang berbentuk setengah lingkaran. Ada pagar yang terbuat dari kayu. Dari sini kita juga bisa memandangi view Gunung Penanggungan. Selain bisa menikmati pemandangan, kita juga bisa berfoto di sini. Dan dari area ini di bawah kita bisa melihat ada tangga yang di samping kirinya ada pagar bercat kuning. Jadi sangat indah dan bagus ya kalau kita jadikan spot foto. Jadi cukup banyak angle yang bisa kita dapat untuk berfoto. Di tangga yang di sebelah kirinya ada pagar kuning dengan dihiasi lampu tempo dulu ini. Dan di sebelah kanan ada kolam ikan. Jadi view-nya sangat bagus, background-nya bagus, yaitu pagar kuning dan kolam ikan. Teman-teman bisa bebas berekspresi untuk berfoto, baik berfoto selfie ataupun berfoto bersama. Nah, setelah melewati tangga dengan pagar kuning dengan lampu tempo dulu, di ujung ini ada gazebo dan sedang dibangun pendopo. Jadi terlihat di bawah ada jalan untuk menuju sumber Ngempong. Jadi lokasi Lereng Asri ini ternyata sangat dekat ya dengan wisata sumber Ngempong. Lanjut kita mereview, di depan ini banyak gazebo, jadi di area bawah lokasi Lereng Asri ternyata masih banyak gazebo. Jadi ini lokasinya berada di sebelah kiri ya kalau kita dari atas melewati jembatan yang pagar kuning tadi. Nah, di depan ada sebuah spot foto jembatan, tetapi terlihat pembangunannya masih belum selesai. Jadi Lereng Asri terus membangun untuk kepuasan pengunjung. Jadi kalau berkunjung ke daerah Trawas, jangan lupa mampir ke Lereng Asri Cafe and Eatery. Dan setelah saya survei sampai ke bawah, gazebo-gazebo ini masih sama, view-nya bagus seperti yang ada di atas, yaitu view Gunung Penanggungan. Jadi ini ya hebatnya Lereng Asri menata dan mendekorasi area Lereng Asri ini. Dari atas sampai ke bawah, tempat duduknya bisa menghadap view Gunung Penanggungan. Nah, sekarang kita lanjut mereview di bawah spot foto yang ada patung burungnya tadi. Jadi di sini di konsep outdoor, tempat duduknya lesehan dengan alas bantal feedback warna-warni. Dan di antara tempat duduk lesehan dengan bantalan feedback warna-warni juga disediakan 1 wastafel. Di ujung terlihat masih ada tempat duduk, yaitu tempat duduk outdoor dan juga tempat duduk gazebo. Dari ujung sebelah kanan tempat duduk outdoor beralaskan bantalan feedback warna-warni ini terlihat wisata sumber Ngempong. Buat teman-teman yang belum tahu dari wisata sumber Ngempong update terbarunya,
bisa tonton review dari saya, link juga sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Inilah daftar menu yang ada di Lereng Asri Cafe & Eatery Trawas Mojokerto. Cukup bervariasi menu yang disediakan, mulai dari makanan, snack, dan juga minuman. Oke, demikian review update terbaru dari Lereng Asri Cafe & Eatery Trawas Mojokerto. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pala buat teman-teman. Insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.